Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua, selamat datang lagi di channel Uang Marbani ya rekan-rekan ya. Untuk kali ini edisinya sekedar hiburan saja rekan-rekan. Ini kita saksikan mobil-mobil yang keparkir ini rekan-rekannya melewati jalan ekstrim nih. Wow. Tepatnya kalau daerahnya tidak perlu saya sebutkan karena Anda juga akan tahu. Ini salah satu jalan yang ada di pelosok Kalimantan ya rekan-rekan. Nah, inilah yang kita tengok nih. Tanah merah ini rekan-rekan. Jadi kalau hujan ini kondisinya tidak hujan ya. Ini udah terlanjur parah. Ini kita tengok nih ada seninya ini. Mau lewat tembus enggak? Saya pun enggak yakin ya tembus. Karena saya sudah tahu, saya sudah lihat videonya dulu rekan-rekan. Jadi ini saya tinggal tambahin aja suaranya. Nah, seperti inilah. Coba rekan-rekan bayangkan kalau seperti ini Anda melewati di malam hari. Anda kepater, tidak ada rekan yang lain yang bantu, ya sudah. Ini biasanya ya harus bawa bekal, nginep di jalan ya rekan-rekan. Nah, bagi Anda yang tinggal di perkotaan tidak akan pernah merasakan susahnya lah seperti ini, hanya untuk melewati jalan. Ini kita anggap jalan poros rekan-rekannya, jalan poros, jalan utama yang akses dari pelosok ke kota dan dari kota ke pelosok ya, seperti ini tempat kami salah satunya ya rekan-rekan ya, walaupun tidak semua seperti ini, banyak sudah perkembangan ya, kemajuan infrastruktur jalan kita ya, infrastrukturnya udah banyak yang bagus sebenarnya. Ini sebagian kita contohkan salah satulah yang seperti ini. Nah, ini nggak bisa kecuali mobil double lah. Ini harus dibantu nih, macam bubur lah atau dodol nih rekan-rekan. Ini kalau sendiri malam-malam ke patra udah tidur sini, samping kanan kiri hutan nih. Nah, dari pelosok sudah motor pun kami nggak kalah canggih sama yang di kota, cuma kalah di jalan aja rekan-rekan. Nah, tengoklah. Nah, seperti inilah jalan ini, kalau hujan cepat lengket, tapi kalau panas cepat kering semuanya. Nah, ini motor bagus-bagus ini ya, cuma sayang yang dilewatin jalan bubur. Gimana kalau seperti ini, yang kita yang dari pelosok mau ke kota ya kadang sudah belepotan. Yang parahnya kalau ada genangan air kan, banyak tuh pernah foto beredar itu kan, viral kan, jadi masuk ke dalam genangan air jadi PNS tuh warnanya coklat. Nah, ini harus ditarik, ini dibantu ini. Jadi harus seperti ini rekan-rekan, tidak bisa kita melewati jalan seperti ini tidak saling satu sama lainnya membantu, karena nanti pada saat mereka juga kepater ambles, yang lain juga bantu saling bahu membahu. Jadi kalau yang di kota-kota hanya rusak sedikit ngeluh itu, waduh, terlalu ya. Ini coba tengoklah jalan utama seperti ini. Yang tidak semua sih, cuma ya sebagian lah. Kebetulan ini ada saya buatkan videonya. Nah, bisa kan? Tarik kan? Coba tengok. Nah, satu sama lain saling bantu. Cuma kalau kering ada beberapa hari, seminggu gitu. Sebenarnya agak mudah, cuma ini musim hujan agak berkepanjangan ya rekan-rekan ya. Nah, ini aja juga Avanza tarik juga, ini nggak sanggup nih. Harus mobil double. Oke rekan-rekan ya, mungkin itu aja, nanti untuk video lanjutannya nanti ditunggu aja. Makasih sudah menyaksikan video ini ya, jangan lupa untuk subscribe-nya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.